Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan pertempuran sengit di Lisichansk. Rekamannya juga tampak di Telegram pada Selasa 22 November 2022. Dilihat dari rekamannya, video tersebut menangkap episode upaya angkatan bersenjata Ukraina pada bulan September lalu untuk menyerang Lisichansk. Semua tindakan terjadi di dekat area berbenteng dan direkam dari drone Brigade Keempat NMLPR. Tentara angkatan bersenjata Ukraina bergerak di sepanjang parit ke arah selatan, tetapi mereka menghadapi perlawanan dari personel militer Rusia. Pertempuran jarak dekat dimulai, kedua belah pihak saling melempar granat tangan. Rusia kemudian mengerahkan pesawat tempur ke posisi pasukan Ukraina. Seorang operator UAV menangkap mayat 9 anggota formasi Ukraina yang terbunuh. Namun tidak dijelaskan jumlah korban dari pihak Rusia. Thank you.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!